Inter Miami menjadi juara Leagues Cup 2023 usai menekuk Nashville di final lewat adu penalti. Lionel Messi meraih trofi perdananya di Amerika Serikat. Bertanding di Goodyear Park, Nashville, Minggu 20 Agustus 2023 pagi WIB. Inter Miami menekan sejak awal. Dipimpin Messi, serangan tim asuhan Tata Martino cukup merepotkan Nashville. Kemudian, publik tuan rumah dibuat terdiam. Lionel Messi membawa Inter Miami unggul 1-0 di menit ke-23. Gol ke-10 di Leagues Cup dicetak Messi lewat sebuah cepakan indah. Dari luar kotak penalti, La Vulga mengoncek satu pemain lawan. Sebelum melepas shot kaki kiri, bola melesat mulus ke gawang Nashville. Usai unggul, Inter Miami bisa menjaga momentum sampai babak pertama tuntas. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Babak kedua, Miami sebenarnya bisa menjaga dominasinya. Namun nasib apes ditelan tim milik David Beckham itu pada menit ke-57. Rafa Pickle, winger Nashville, bisa menanduk bola dalam skema sepak pojok. Bolanya masuk ke gawang Inter Miami dan mengubah skor menjadi 1-1. Skor imbang membuat laga berjalan sengit. Kedua tim saling jual beli serangan dan menciptakan peluang. Pada menit ke-71, Messi nyaris mencetak gol keduanya di laga ini. Menerima sodoran Sergio Busquets, Messi melepas sepakan ke gawang namun bolanya masih kena tiang. Henry Mustar mengoper kepada Sam Suarez di kotak penalti dan sepakan dilepaskan rekannya. Bolanya masih bisa direndam kalender. Hingga memasuki menit akhir, serangan sengit masih tercipta. Nashville mengancam lewat aksi Henry Mustar yang melepaskan tembakan keras ke gawang. Bolanya bisa ditepis kalender. Miami kemudian membalas lewat serangan balik cepat. Messi mengoper ke Leonardo Campana yang menyerang Inter Miami itu bisa sendirian ke gawang. Campana kemudian bisa mencukil bola melewati kiper Nashville. Namun rupanya terlalu kencang sehingga mengarah keluar lapangan. Tepat di pinggir gawang, sambil merosot, Campana melepaskan shot dan bolanya malah kena tiang. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang. Laga dilanjutkan ke adu penalti. Inter Miami akhirnya keluar menjadi pemenang usai unggul dengan skor 10-9. Usai dua penendang Nashville gagal. Hasil ini membuat Inter Miami juara Leagues Cup 2023. Messi langsung merebut trofi pertamanya di Amerika Serikat.